khabar? Hafiz Hamidun ni kita punya guest tetap setiap kali Ramadan. Oh, kena juga? Ha, setiap tahun dia ada. First time our interview dekat Letak. Awak banyak yang the first time. Yeah. Tak apalah. Awak lepas ni banyak kali lagi. InsyaAllah. Okay. Lagu tadi. Yeah. Ini tawakal tu. Ini tawakal tu. Ini solati wa nusuki pula. Boleh lah. Lirik dia lain macam juga. Ini tawakal tu. Maknanya inilah tawakal saya. Betul? Betul? Sesungguhnya aku bertawakal. Ini sesungguhnya. Pembikinan lagu ni dahsyat eh. Dengar daripada luar negara pun turut terlibat juga. Bajet pun besar. Dia sebab mula-mula kita buat version Melayu dulu. Version bahasa Melayu dulu. Lepas ni akan ada version English, akan ada version Arab dan juga ada version Turki. Untuk lagu ni. Okey, dalam lirik lagu ni, antara liriknya, andainya memang bukan milik kita, lepaskan ia dengan rasa syukur dan hati yang redha. Dahsyat hawa dia. Hafal tu. Hafal lagu ni. Melodi tu. Tak tentu lagi kan. Okay. Jadi, baik-baik lirik daripada Abang Hafiz juga. Saya gunakan bersama dengan Ito Lara. Dia kalau semua lagu-lagu nasyid yang glamour ni memang dia yang tulis. Nur Kasih. Ya, Nur Kasih, Kasih Kekasih, Sumayah tu semua dia punya lagu tu. Jadi kalau penghayatan lirik ni related sebab tak kira lah bulan puasa ke dalam bulan raya ke, ramai orang kadang-kadang dalam hidup dia ada susah, ada yang rasa ups and downs kan. Ya, betul. So kena bertawakal lah pada Allah. Betul. InsyaAllah. Kita keluar rumah pun bismillahirrahmanirrahim tu Allah kan. Betul tak? Kita tawakal dulu, lepas tu baru kita buat usaha. Yes. Baik. Kita dah nak masuk, kita dah nak meninggalkan Ramadan. Dah nak masuk bulan Syawal. Nak minta bagi ucapan tapi panjang sikit. Ya, panjang sikit. Bagi kata-kata kepada semua yang apa ni, mungkin dah balik ke kampung atau lepas ni nak mulakan perjalanan kan, saya harap dapat apa ni gunakan masa yang berkualiti masa-masa terakhir ni untuk banyakkan lagi sebenarnya. Betul. Ibadah kan. Jangan lupa. Okey, maksudnya bazar ke kalau boleh dah habis tu dah ada tu kan. So pecutan dan 2-3 hari terakhir ni sebenarnya kita kena banyak. Masih lagi di malam-malam akhir kena, Ramadan. Kan. Baju raya memang dah baju raya tapi mood Ramadan tu jangan ditinggalkan. Sebab Ramadan ialah tetamu kita. Betul. Kan? Kita tak nak halau tetamu kita macam suka sangat. Kita kena sedih tetamu kita nak keluar. Nak tinggalkan rumah kita. Itulah adab dia kan. Dan juga Ramadan ni harap-harapnya Ramadan kali ni dia meninggalkan kesan yang banyaklah untuk kita tambah amal kita. Amin. Di bulan-bulan yang akan datang. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Abang Hafiz. Kalau tak sempat berjumpa, selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. InsyaAllah. Dengan salah silap kami semua. Sekejap lagi. Ini dia. Hidayah ni boleh datang daripada pelbagai cara, bila-bila masa yang Allah nak berikan. Depan ni kita ada abang kita, Abang Mikael Satayah dan juga ibunya Puan Munyamah. Selepas ini Meletop. Hi guys. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.